Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok 6 akan menjelaskan tentang seminar SDGs yang berjudul peran mahasiswa dalam percepatan pembangunan SDGs. Seperti kita ketahui bersama, SDGs merupakan pembangunan yang merupakan kesepakatan dari negara-negara di dunia untuk kemaslahatan dan kesejahteraan manusia tanpa memandang ras, suku, dan agamanya. Nah, kita sebagai mahasiswa secara kuantitas memang cukup kecil di bagian masyarakat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Namun, secara kualitas kita sebagai mahasiswa menjadi modal sosial yang dapat kita lakukan sebagai panutan di masyarakat untuk memberikan energi positif agar masyarakat memiliki kesadaran diri untuk melakukan salah satu dari poin SDGs. Nah, kita sebagai mahasiswa dari kelompok 6 sendiri sudah melakukan beberapa program yang termasuk dalam pembangunan berkelanjutan. Salah satunya membawa bekal dari rumah, kemudian menggalakkan membuang sampah pada tempatnya, menanam bakau, yang mana dari kelompok kami ada yang tinggal di dekat laut dan ada yang tinggal di dekat Bromo. Maka kami memanfaatkan betul, kami menyadari bahwa pembangunan memang harus dimulai dari diri sendiri. Maka kami mengajak kepada seluruh mahasiswa untuk ikut andil dalam pembangunan yang digalakkan oleh pemerintah. Sekian dari kelompok kami, semoga menikmati video yang sudah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Malam.